Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andi Rahmi. Banjir yang melanda daerah Kabupaten Pasuruan hingga menenggelamkan dan merusak landasan perlintasan rel kereta api Surabaya-Banyuwangi, Jawa Timur berdampak pada jadwal keberangkatan kereta api. Setidaknya hari ini dua jadwal kereta api rute Banyuwangi-Surabaya dibatalkan. Ratusan calon penumpang kereta api terpaksa mengembalikan tiket kereta yang terlanjur dibeli dengan pengembalian tiket sebesar 100%. Dari keterangan pihak PT KAI Stasiun Banyuwangi Baru, Banyuwangi, Jawa Timur, banjir telah menggenangi rel lintasan kereta api di daerah Kraton, wilayah Pasuruan, atau sekitar 5 km sebelum stasiun kereta Pasuruan. Rangkaian kereta api Probowangi dari Surabaya menuju Banyuwangi tersebut tertahan di lokasi banjir akibat tidak bisa meneruskan perjalanannya. Sementara banjir yang melanda bagian wilayah Kabupaten Pasuruan yang menenggelamkan rel lintasan kereta api tersebut mengakibatkan dua jadwal keberangkatan kereta dari Banyuwangi menuju Surabaya dibatalkan. Masalah apa yang